Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa Yudi Potret, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Kali ini gue mencoba melakukan penelusuran pada sore hari ya. Tepatnya mau maghrib nih, suasana aja udah mau menjelang azan maghrib. Nah, gue di belakang gue ini ada rumah yang dulunya pemiliknya seorang Belanda, terus sempat dijual juga kepada orang Tionghoa ya. Dan setelah itu terbengkalai kurang lebih sekitar sampai sekarang 70 tahunan ya. 70 tahun atau 65 tahun lah terbengkalainya. Nah, menurut informasi di tempat ini atau di rumah ini sering sekali muncul beberapa penampakan kuntilanak merah dan juga makhluk tinggi besar ya. Nanti saya akan coba cek ke dalamnya. Dan saya akan coba menggambarkan sosok yang ada di tempat ini. Nah pemirsa, inilah bangunan tampak depannya ya. Ini masih bangunan klasik banget pemirsa. Nah kebetulan rumah ini juga berada di pinggir jalan raya ya. Jadi noise-noise kendaraan begitu. Nah ini akses masuknya. Lewat sini pemirsa. Wow, ada suara burung kutut. Assalamualaikum. Wow, ini ada besi. Gue kirain kabel ya. Gak taunya oh, tali. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wow, ini akar-akarnya men. Sumpah serem banget masuknya. Gua ngeri ada ular. Ini luas banget. Assalamualaikum. Oke, kita coba masuk ke dalam. Assalamualaikum. Wah, ini ada tangga kecil, men. Wah. Ini akses tangga buat kemana ya? Ada tangga tapi atasnya buntu. Oh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Wow, ini ada lemari tua ya pemirsa. Ada kursi juga. Ini kayak bekas klinik ya bangunannya ya. Jadi ada lorong-lorong kamar. Assalamualaikum. Halo. Astagfirullahaladzim. Wow, sepertinya di sana masih ada properti pemirsa. Oke, nanti saya akan coba ke sana ya. Saya akan ke lorong yang sebelah sini dulu. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wow. Halo. Halo. Saya mendengar suara di ujung sana pemirsa. Sepertinya ada interaksi. Wah. Ini udah begini ya. Ini ada Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wow, ini gudang. Sepertinya ini gudang nih ya. Astagfirullahaladzim, ini ada kayu-kayu ukiran pemirsa. Gue ngeri kalau kayak gini nih. Gue ngerinya paku ya. Tapi bismillah, kita harus jeli. Ini juga ngeri ambrol. Halo. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Suara apaan? Astagfirullahaladzim. Gue denger ada suara dari sebelah sini pemirsa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Halo. Anjay. Kosong sumpah. Gak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini ada pintu ya. Oke. Oh, pintunya gak bisa dibuka. Berarti kita masuk ke dari sebelah sana ya pemirsa. Napas gue udah mulai gak beraturan. Astagfirullahaladzim. Ini besi. Hati-hati kena. Allahu Akbar. Halo. Astagfirullahaladzim. Halo. 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 Allahu Akbar. Langsung aja lah.
Astagfirullahaladzim. Duh. Allahu Akbar. Halo. Assalamualaikum. Gila men. Ini ajib banget tempatnya. Baru masuk ya. Gua baru masuk ini. Baru masuk. Belum menyelusuri ke bangunan di dalam ini. Udah mendapatkan interaksi. Astagfirullahaladzim. Halo. Nah tadi di sana ada pergerakan ya, ada pergerakan. Itu tripleknya seperti ada yang menggedor di sebelah sana. Tapi pas dicek nggak ada orang dan buntu. Itu udah mentok di situ. Oke, saya akan lanjut kemari. Astagfirullahaladzim. Yang bagian atasnya pemirsa. Wow. Ini menjelang maghrib ya. Gua explore sandikala nih. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Di situ ada lukisan Dewi Kwan Yin. Allahu Akbar. Nih. Lantainya udah dipenuhi akar-akar ya. Assalamualaikum. Permisi. Astagfirullahaladzim. Wow, gua merasakan ada embusan angin yang menerpa muka gua. Ini ruang depannya pemirsa. Gua coba explore ke ruang depan dulu. Astagfirullahaladzim. Kaget gua. Wow, keren ini. Astagfirullahaladzim. Ini ada loteng ya tadi ya. Tangga tadi ini ternyata ini loteng nih pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ini jadi ruang tamu. Di sini ada toilet. Wow. Ini toiletnya. Nih, gua harus ekstra hati-hati karena takut ada genteng yang runtuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Wow. Gila, men. Ini ada meja rias. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Halo. Halo. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Halo. Gua ngeliat embernya gerak sendiri tadi pemirsa. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gila men. Anjay. Nih. Sumpah. Ini rumah benar-benar ajib. Benar-benar keren. Ini kamarnya. Kamarnya luas ya pemirsa. Nah, konon di rumah ini juga sering muncul beberapa penampakan ya. Allahu Akbar. Di sini ada kamar lagi pemirsa. Ada kamar lagi pemirsa. Di sini ada kamar lagi. Jadi kamar ini terbagi-bagi ya. Rumahnya kayak labirin, membingungkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di kamar mandi pemirsa. Halo. Wah. Ini kamarnya. Wah. Itu ada AC zaman dulu pemirsa. Wow. Ini ada kamar lagi ya. Ini kamar atau tadi keluar ke tempat tadi ya? Ada kamar lagi pemirsa. Dan ini masih ada sisa neon, lampu neon zaman dulu ya. Nih, sisa lampu neon zaman dulunya masih ada. Wow. Gila men. Oh, ini tembus ke tadi pemirsa. Oke. Ini tembus ke ruangan tadi, ruangan belakang. Oke. Jalannya wah. Sumpah gemeteran. Asli. Ini keren banget. Ini di bagian ruang samping. Nah, pas azan ya, gue break dulu azan maghrib. Nah, pemirsa, azannya udah selesai ya. Sekarang saya mau terus melanjutkan penelusuran di rumah angker ini, pemirsa. Oke, ini belakangnya nih.
Wow, asik ini belakang ini. Keren, benar-benar keren. Oke, kita lanjut penelusurannya. Ya, tadi saya dari kamar yang sebelah sini ya. Sekarang saya akan coba ke, ini nyamuknya banyak. Ke kamar yang sini. Assalamualaikum. Nah, pemirsa, ini bekas tempat tidur ya. Wow, jadi tembus nih. Kamar ini sama kamar sebelah tadi tembus, pemirsa. Lampu jadul nih. Wow, keren. Oke, kita sekarang ke bagian belakang sebelah sana ya, yang tadi sempat saya rasakan. Hawanya sangat kuat, energinya juga sangat kuat di ruangan sebelah sana. Ini masih ada toples nih. Wow, ada toples-toples ya. Halo, assalamualaikum. Nah, tadi kamar yang ini tembusnya di sini, pemirsa. Sekarang saya akan coba ke sebelah sini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Halo. Astaghfirullahaladzim. Gue merasa dia memperhatikan gue. Asli. Halo. Ada suara, pemirsa. Ini ruangan apa lagi ya sebelah sini? Ini ruangan dapur ya, pemirsa. Wow, benar-benar udah ambruk ini. Astagfirullahaladzim. Oh, ini berarti ke ruangan depan nih, pemirsa. Ke garasi ya? Ini garasinya nih. Wow, gila, benar-benar keren. Keren, keren, keren. Nih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nih, ini atapnya aja udah ambruk nih. Nih, kamar juga nih, pemirsa. Astaghfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum. Allahu Akbar. Pemirsa, dengar nggak? Ada suara di astaghfirullahaladzim. Gua mendengar suara dari daerah sebelah sini nih. Astagfirullah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wow, gila men. Ruangan belakangnya luas banget. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini ruangannya gila, ajib. Keren banget. Keren. Keren. Sampai atapnya ini udah ditembusi sama akar-akar pohon ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gue ngeliat sosok penampakan ada di sebelah sana, pemirsa. Astagfirullahaladzim. Oke, nanti saya akan coba gambarkan sosok tersebut ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Halo. 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 Masih banyak ruangan di sebelah sana ya. Itu kamar mandi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini banyak nyamuk juga di sini, pemirsa. Allahu Akbar. Halo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini gue harus ekstra hati-hati nih. Gue harus ekstra hati-hati nih. Kayu-kayu tajam nih. Nih bisa ambruk kapanpun ya. Allahu Akbar. Anjay, gue nginjek bohlam. Wow. Keren banget, pemirsa. Pemirsa, keren banget di sebelah sana. Ada burung kedasi, bunyi ceruik-ceruik. Assalamualaikum. Sirullah nurullah jatullah kodratullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki midin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wow. Coba ke sana ya. Ini atapnya bolong nih. Gua ngeri musang atau hewan-hewan lahir liar. Aduh, sampai keplentot gua ngomong. Gua ngeri hewan-hewan liar ya. Karena bangunan lembab ini bisa berpotensi ada ular juga.
karena bangunan ini juga kabarnya pernah terendam banjir, pemirsa. Oke, gue coba ke sebelah sini. Astagfirullahaladzim, sumpah nih kain putih ini horor banget, asli. Gila, halo. Wow, ini ada bekas keranjang. Keren men. Wah, oke. Gue coba ke sebelah sini ya. Astagfirullahaladzim. Nah, tadi gue ngeliat sosok di sebelah sini, pemirsa. Gue ngeliat sosoknya di sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum. Suara tikus. Tikus curut. Gila, ini gue udah mentok di ruangan paling belakang. Dan inilah ruangan belakangnya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan inilah ruangan belakangan. Ruangan belakangnya ya. Wow, ternyata ada pohon di sini, pemirsa. Halo. Anjay, suara apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kabur. Allahu Akbar. Nah, ini konon pernah jadi kompleksi juga ya, katanya di rumah ini pernah digunakan menjadi sebuah kompleksi, pemirsa. Terus karena banyak gangguan dari makhluk astral, akhirnya pemilik kompleks ini gak betah dan pindah, pemirsa. Gila men, asik. Nah, tadi kamar yang sana belum gue explore ya. Ini ada lukisan Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin ini. Wow, keren. Ini asli keren banget. Sumpah, ini benar-benar luas tempatnya. Nah, ini gua penasaran sama ruangan yang sebelah sini ya. Wow, ini kamarnya sudah ditumbuhi oleh tumbuhan dan sudah rubuh, pemirsa. Udah nggak ada atapnya ya. Oke, gua coba kembali lagi ke depan. Allahu Akbar. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi lewat sini ya, pemirsa. Gua sempat keder juga. Nah, pemirsa, sekarang gua menuju ke luar dari rumah ini ya. Aduh, gila ini benar-benar. Allahu Akbar. Gua ngeliat pintunya gerak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, pemirsa, gua sekarang udah ada di luar nih. Waduh, gila. Nah, sekarang saya akan menggambarkan sosok gaib yang ada di tempat ini dari luar rumah aja ya. Karena ajib, horor banget gua melukis di dalam juga pengap ya karena banyak nyamuk. Oke, pemirsa, sekarang saya akan menggambarkan sosok astral yang ada di tempat ini dan saya akan menggambarkannya di luar rumah ya, di halaman rumah ya. Karena di dalam banyak nyamuk, pemirsa. Sumpah gua enggak kuat gigit nyamuknya ribuan. Oke.
pemirsa, saya telah berhasil menggambarkan sosok astral penghuni rumah angker ini ke dalam sebuah bentuk lukisan. Dan inilah penampakannya. Inilah sosok yang sering muncul di rumah ini. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.